SMA Pinha, NIM 165-14059. Contoh rangkaian yang sudah jadi, yang sudah dihubungkan ke laptop. Yang pertama kita lakukan yaitu menghubungkan setiap kabel ini, setiap pasang kabel yang warnanya hijau ini, ke aluminium foil. Yang sebelumnya kabel hijau ini sudah dihubungkan dengan resistor sebesar 2,2 mega ohm. Kabel merah ini terhubung ke pin 2 yang akan menghubungkan ke semua resistor, setiap resistor di setiap touch. Selanjutnya, kabel hijau akan terpasang di pin 3 sampai pin 10, yaitu pin 3 dimulai dari nada do, kemudian pin 4 re, dan seterusnya sampai pin 10 yaitu do tinggi. Kemudian buzzernya, buzzer the kutub yang positif dihubungkan ke pin A4. Kemudian ground-nya dihubungkan ke ground nih di sini. Ya, seperti itulah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kapasitif touch Arduino keyboard piano ground-nya. Pertama, kita akan mengimport library kapasitif sensor. Yang gunanya untuk memastikan level dapat dipencet oleh pengguna. Kemudian input pitch H untuk mendefine tanda-tanda yang digunakan. Selanjutnya mendefine command pin di mana untuk mengirimkan sinyal kepada case lain. Kemudian buzzer pin di token ke A4 untuk menghasilkan outputnya. Kemudian di sini define ES sebagai kapasitif sensornya yang di pin diletakkan ke pin 2. Kemudian node C sampai C5 ini nada-nada yang akan digunakan. Kemudian di sini mendefinekan kapasitif sensor berada di pin mana dan digunakan terhadap Arduino-nya. Kemudian ini ada fetch setup untuk men-turn off auto kalibrasi untuk semuanya. Kemudian men-set buzzer pin sebagai output. Untuk yang terakhir ini adalah void loop di mana akan terjadi perulangan setiap K-nya. Di sini apabila kapasitif sensornya melebihi dari cap threshold, maka akan terjadi bunyi pada buzzer. Pesan dan pesan saya terhadap pembuatan Lukas Indra. Terima kasih atas Pak Ari Istiadi dan juga Pak Reza Dari Makusuma serta Pak Sukujaya, di mana kami mampu membuat game Arduino ini, juga untuk kakak asuh yang telah membantu kita untuk menyelesaikan tugas Arduino ini. Kedepannya semoga jauh lebih prepare lagi dan diberikan waktu yang lebih lama agar memaksimalkan proyek Arduino yang kita buat.